Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bareng sama Gotafik Nubu. Hari ini kita akan unbobol alias unboxing sambil ngobrol tablet yang satu ini ya. Ini adalah iPad Air 5. Tahu dari mana? Itu dari bagian belakangnya ada tulisannya tuh ya iPad Air 5th Generation uh, Ini sepertinya adalah barang, I don't know, Hong Kong atau mungkin barang Malaysia gitu kali ya Dan ini uh, dikirimkan oleh toko HP dia ke gue untuk gue coba, gue jajal dan juga gue habak-habak Jadi kalau emang misalkan lo lagi pengen beli iPad Air 5 juga atau any kind of Apple products atau any gadgets silakan coba uh, cek toko HP dia Link tokonya bakal gue taruh di kolom deskripsi dan juga link untuk barang yang satu ini so please do check them out karena kalau buat gue pribadi harganya ini bersaing lah ya untuk si toko HPD itu nggak apa lama-lama langsung kita buka Bismillahirrahmanirrahim harapannya sebenarnya ini ya untuk masalah peduli lingkungan plastiknya jangan dimaksimalkan seperti ini dong Apple ayo eh tapi yang ini ada charger jadi nggak apa-apa <laughs> And then there you go. Nah, ini dia. Ini kita taruh samping dulu untuk melihat ungunya seperti apa. Terus kelengkapan dalamannya tentu ada literasi-literasi dan juga ada stiker Apple, mana tahu pengen dipasang di kaca mobil kalau butuh. <giggle> Kabel data ini adalah Type C to Type C dan ya ini adalah batok chargernya modelnya yang tiga seperti ini dan ya jadi uh, nggak ada korting-kortingan batok charger. Good to know. Nah sekarang kalau untuk iPad-nya sendiri, oke okay, kita buka. Bismillah. Ini juga pertama kali gue ngeliat nih. Oh kayak begini warna ungunya. Lucu juga. Gue tuh untuk iPad R4 belum pernah megang warna ungunya sih. Jadi gue juga nggak aware-aware banget ya. Cuman kalau dibandingin dengan iPad mini yang warna ungu, agak mirip-mirip. Benerin gue kalau gue salah sih inget gue iPad mini yang warna ungunya agak lebih light. Yang ini agak sedikit lebih padat gitu ya. Lebih pekat warna ungunya. Ya mungkin nggak terlalu penting. <laughs> yang penting adalah isi dari device-nya ini sendiri nanti akan seperti apa. Oke, okay. nah yang gue pegang ini udah jelas tadi, uh, gue jelasin di depan. Itu variannya adalah yang 64GB. Dan sebenarnya untuk penggunaan satu buah iPad, eh uh, tergantung setiap orang itu menggunakan iPad-nya seperti apa. Tapi mostly, Switch spotnya emang ada di 128GB sebenarnya. Dia ini udah menggunakan internal yang sama dengan iPad Pro, sama-sama menggunakan chipset Apple M1 chip. Jadi, jatuhnya ini adalah satu buah device yang sudah powerful. Walaupun emang kalau misalnya gua boleh sedikit protes dari device ini, dia tidak terlalu seperti iPad Pro banget-bangetan karena untuk bagian... USB Type C-nya dia tetap masih menggunakan protokol USB Type C biasa berbeda dengan iPad Pro dengan M1 chip 2021 yang dia itu sudah menggunakan protokol USB Type C-nya adalah Thunderbolt 4. Jadi untuk pindah-pindah data dan semua segala macamnya lebih cepat gitu. Dan okay. selesai ini dia iPad R5 yang udah di setup ya bentuknya begini aja sih. <laughs> Ya iPad aja gitu, gimana ya gitu. Ini uh, isinya ada aplikasi-aplikasi yang memang biasa gue pakai. Dan uh, ya uh, begitu ini loading-loadingnya selesai, gua akan langsung nanti ngasih lihat skor Antutu sama Geekbench yang gua dapetin itu seberapa ya. Oke, okay. jadi uh, ini sudah dilakukan tes kecil-kecilan Antutu. <laughs> Hasilnya satu juta. Insya <laughs> Allah ya gede banget ya. Terus juga kalau kita ngecek hasil Geekbench-nya, ini untuk compute-nya itu di angka puluh 21.336. Nah, dan untuk CPU-nya itu ada di uh, angka 1.712 untuk single core dan juga 7.277 untuk multi core. Buat sekarang, Unboxing-nya berhenti di sini aja. Gue akan coba pakai-pakai dulu, terus cerita experience gue. Gimana rasanya menggunakan si iPad Air uh, 5 ini, dan is it actually worth it? Walaupun bisa gue bilang dari sekarang sih, it actually gonna be worth it. <laughs> Entar lah ya, buat video review segala macamnya. Terima kasih buat toko HP Dia yang udah uh, meminjamkan device ini. Untuk link pembeliannya bakal gue taruh di kolom deskripsi. Please do check them out. Buat sekarang, Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush!